Oke guys, kali ini saya mau coba nge-vlog lagi. Apa vlog ya? Udah lama nggak bikin, sayang kamera nganggur, dijual nggak ada yang beli. Kita coba ya malam ini. Kali ini saya mau ke daerah Selamat. Selamat sampai tujuan. Amin. Kali ini saya sedang berada di jalur ini, jalur Sukatani ya. Jam 7. Ini masih ramai di jalan. Dulu kesini itu ceritanya jalannya sepi kalau daerah sini, tapi sekarang udah banyak perumahan, banyak baru rumah. Kamera yang saya pakai Bipro ya, bukan GoPro. Kalau GoPro mahal, pastinya kita Bipro dulu beli bekas ini. Dulu pernah nyobain malam sekali, itu ada videonya, dilihat aja. Pakai malam lumayan kelihatan maksudnya, karena waktu itu saya pakai di daerah kawasan yang banyak lampu, jadi terang kelihatan. Tapi nggak tahu di sini nih perkampungan terang nggak. Bipro guys ya, Bipro. Kalau mau beli Bipro ini punya saya, murah tapi lumayan. Kalau GoPro mah udah jangan ditanya, tempat gelap juga udah terang benderang. Sebenarnya konten motovlog itu ya kita harus sering jalan-jalan. Kalau kita baliknya cuma jalan itu lagi, itu lagi mah nggak bisa dapet konten, viewers hilang. Kalau teman-teman yang daerah sekarang kita tahu nih, ini daerah Karangbagio itu angkotnya, angkot 38 Tuboy, bukan Turki, ini mah Tuboy. Wah, agak ngesen bro. Kali ada teman-teman daerah sekarang yang kontennya motovlog, bolehlah boleh. Oi, itu bocah nyalip bisa kencang. Untung kagak selamat. Yang penting di jalan itu utama kan keselamatan, jangan kecepatan guys. Laung di nepi. Ini saya ngomong kalau kaca helm ditutup pelan suaranya, kalau dibuka perih mata. Lah, yang penting buat subscriberku yang penting kedengaran, nggak apa-apa mata perih dikit mah aman.
Saya lo kagak ngesen cuy. Gimana sih bos? Berbahaya cuy. Takutnya ngebut. Mengingatkan kembali, jangan lupa subscribe demi kelancaran channel saya. Subscribe guys, ntar di subscribe balik. Sekarang itu udah bukan lawan arus lagi nih, udah emang dibuka dua jalur, jadi jangan khawatir, jangan takut ditilang. Sekarang bisa lawan, maksudnya dari SPK itu ke terminal lewat stasiun belakang. Kalau dulu kan lawan arus tuh nggak boleh sebenarnya, kalau sekarang nggak apa-apa, aman. Kita ngelarang yang lawan arus, jadi dibikin dua jalur mungkin. Nah lurus sana, nanti kita belok. Jadi subscribe. Wah, budiman oi. Datang budiman tuh. Ini lagi jalan sebenar oi. Oh, pelanggaran ya. Jalur dia mah. Jalur kurang. Tunggu.
brek, bisa brek. Lu mau kemana? Hah? Lu mau kemana? Ke Kuyo. Mana? Lu mau kemana? Sama siapa? Sama gua. Oh, gua. Lu mau kemana? Mau balik. Yakin? Lu ke BPN? Ya. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe gitu. Apa? Jangan lupa subscribe. Jadi bro, mampirnya lepas aja. Jalanan goreng. Ini
Guys, kali ini sampai di tempat tujuan. Oke guys, sudah sampai kita. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, thank you.